Sementara itu, rata-rata yang ditemui menyambut baik pelancaran pelan tindakan blueprint masyarakat India Malaysia oleh Perdana Menteri. Bagi mereka, kerajaan Barisan Nasional ikhlas untuk memastikan masyarakat India di negara ini terus berjaya dalam pelbagai bidang. Kita kena betul-betul berterima kasih dan saya ingat ini adalah satu langkah yang menunjukkan Dato' Sri Najib adalah satu Perdana Menteri yang inklusif dan yang menunjukkan bahawa beliau betul-betul menyayangi masyarakat India di Malaysia. Saya harap masyarakat India akan menggunakan peluang yang diberikan kepada masyarakat India guna dengan sebaik mungkin sebab blueprint ini merupakan dia tiga aspek, sosial, ekonomik dan juga education. Tiga-tiga perkara ini merupakan sangat penting bagi masyarakat India pada masa yang akan datang. Saya memang happy lah untuk kaum India. Saya harap benda ini akan diteruskan sampai next few years, bukan setakat sini sajalah. Kalau kita bergabung dengan TM50, this is the best thing to happen. The commitment to change for Indians, that's what we saw in this Malaysian Indian blueprint. The very important thing is the implementation. Dato' Sri Subramaniam and our beloved Prime Minister is supporting Indians with their guidance, with their leadership. I think we will move forward in this country. So memang kat sana ada masalah sosial. Mungkin dia punya kawasan dia tinggal ataupun kawan-kawan mereka yang bergaul semua. Memang mentaliti semua macam tu yang macam kita pun tahu kan macam mana. So social mereka ni kena berubah. Kalau ada pendidikan memang mereka boleh berubah.